3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dah sampai di Lombok malam tadi, lebih kurang pukul 10 malam. Jadi kita check in dekat Hotel Santika. Jadi kita duduk tak sampai 30 minit berlaku satu guncangan yang besar. Kalau ikut perkiraan daripada BMKG lebih kurang 7.0 skala Richter. Jadi kita pun duduk dekat tingkat 3. Jadi kita semua kalang kabut lah. Ada yang pertama kali merasai macam mana rasanya gempa bumi ni. Jadi kita pun keluar lari daripada hotel dan duduk dekat tempat kawasan yang lebih aman. Kemudian bila kita duduk dekat depan hotel tu, beberapa kali guncangan juga berlaku lah. Tapi dia bergempa susulan. Dan akhirnya kita buat keputusan kita tak tidur dekat hotel ni. Jadi kita bayar hotel, cuma letak beg ya. Letak beg. Kemudian kita tidur dekat rumah kawan saudara pangeran kita, alhamdulillah. Sampai pagi, dan pagi tadi kita kembali balik ke hotel ni. Dan insyaAllah kita punya misi, kita akan meneruskan perjalanan ke Lombok Utara insyaAllah hari ni dengan Pak Pangeran dan timnya. Dan insyaAllah di sana dikatakan kawasannya lebih parah lah, lebih hancur. Jadi kita akan tengok di sana dan kita akan sambung videonya di sana nanti. Okay, assalamualaikum. Jadi kalau nak nampak ni, ni kesan-kesan ni adalah kesan-kesan runtuhan ataupun kesan daripada retakan daripada gempa bumi yang berlaku dekat kawasan ni insyaAllah.